تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah hari Senin itu hari yang dikatakan Miftahul Baben hari yang menjadi kunci dua pintu pintu langit dan pintunya bumi Pintu kekayaan langit dan pintu kekayaan <coughs> bumi itu ada di hari hari Senin. Dia diambil dari mana itu? Ya diambil dari banyak peristiwa besar yang menjadi awal kebaikan itu oleh Allah Taala dimunculkan di hari Senin. Contoh lahirnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW dilahirkan di hari Senin. Kemudian yang kedua hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW dihijrahkan di hari Senin. Kemudian masuknya kota Madinah. Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah di hari Senin. Ya, jadi banyak peristiwa besar itu terjadi di hari Senin. Termasuk berangkatnya Nabi Muhammad SAW ke alam akhirat. Masuk alam akhirat itu di hari hari Senin karena wafatnya Nabi SAW di hari hari Senin. Hari Senin dikatakan sebagai Miftahul Babain, pembuka dua pintu kebaikan dunia dan akhirat. Karena itu kita mengikuti banyak ulama terdahulu kalau di hari Senin itu buat kajian hadis. hari Senin buat kajian hadis di antaranya Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al habshi rahimahullah beliau kajian hadisnya itu diselenggarakan setiap hari Senin. Begitu pula dilanjutkan oleh Habib Alwi, dilanjutkan oleh Habib Anis dan sampai sekarang di Masjid Riyad itu kalau hari Senin yang dibaca adalah hadis Nabi Muhammad saw. Nah saya juga begitu kalau hari Senin pengennya yang ngajinya ngaji hadis. Anis sebagai permulaan kita akan belajar hadis dari yang kitab mendasar. kitab mendasar bagi orang-orang yang mau dapat berkahnya hadis Nabi Muhammad SAW di antaranya adalah Mukhtarul Hadis Syarif. Itu yang disusun adalah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Matanullah Bituli Hayatih. Beliau susun kitab ini uh, meringkas dari kitab hadis yang lebih tebal ya, lebih lebih besar. Insyaallah dari hadis-hadis singkat tersebut yang ada di kitab ini kita bisa satu mempelajarinya, menghafalkannya, mengamalkannya. Kemudian yang kedua bisa mengajarkannya kepada orang-orang lain. Ada beberapa hal terkait hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau disebut hadis Nabi SAW berarti ucapannya Nabi Muhammad SAW. Kalau udah ucapannya Nabi Muhammad SAW maka harus Ya, harus dihargai tertinggi. Ya, dihargai ter tertinggi. Ini yang ngomong Nabi Muhammad SAW. Jangan disamakan dengan ucapannya siapapun. Karena ucapan Nabi itu sama dengan wahyunya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya Nabi SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya. Wahyun yuha, melainkan yang diucapkan Nabi semuanya adalah wahyunya Allah Subhanahu wa taala diwahyukan kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau ada hadis yang sahih ya hadis itu ada macam-macam. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang kemudian dhaif, ya ada hadis yang palsu. hadis yang hasan ini masuk kategori sahih. Kalau dhaif ini lemah. Lemah itu bukan berarti ditolak ya, lemah itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Hadis juga ucapan Nabi SAW hanya saja kedudukannya lemah untuk mengambil keputusan hukum. Ya, lemah sebagai sandaran hukum. Ada pula hadis yang palsu. Ya, hadis yang dikarang-karang oleh orang-orang dengan niat untuk menghancurkan Islam dari dari dalam. Itu siapa yang mengarang hadith yang palsu, diancam langsung oleh Nabi saw dengan tempat di neraka. Ya, karena berdusta atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah, mempelajari ilmu hadith itu sangat penting. Karena hadith adalah sumber hukum kedua di dalam menjalankan syariatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala setelah Al-Quran. Dan hadits itu sendiri sebagai penjelasan Al-Quran. Nah karena hadits ini ucapan Nabi, maka kalau ada hadits yang sahih, ada orang tidak percaya, maka dikatakan orang tersebut telah melakukan sesuatu yang menyebabkan dia murtad. Ya, menyebabkan dia mur murtad, keluar dari Islam. Kenapa keluar dari Islam? Karena syahadatnya, orang syahadat itu kan ada dua kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi bahwasanya baginda Muhammad sallallahu adalah rasul utusan Allah. Kalau hadisnya sahih seperti hadis yang tercantum dalam kitab Sahih Bukhari itu sudah diakui kesahihannya oleh ulama-ulama dari ahli hadis. Ya bukan orang biasa yang mengakui tapi para pakar hadis kitab Sahih Bukhari merupakan kitab hadis yang paling sahih. Kemudian berikutnya sahih Muslim. Maka kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ada orang yang tidak percaya itu ucapan Nabi, bahkan meremehkannya, maka orang tadi murtad keluar dari Islam. Karena sama dengan menentang ucapan Nabi Muhammad SAW. Berarti sama dengan menentang ucapan Nabi saat Nabi berbicara. SAW. Nabi berbicara ketika hidupnya ucapan tersebut, kalau waktu hidupnya Nabi ada orang yang menentang ucapan Nabi tadi, maka orang itu dikatakan keluar dari dari Islam. Karena itu hati-hati, jangan suka mengomentari hadithnya Nabi Muhammad SAW dengan akal. Kadang-kadang ya, ada hadith yang sohih, e, tampaknya kok nggak cocok sama akal pikiran kita. Ya naudzubillah min kemudian dianggap wah ini kelihatannya hadithnya salah itu bahaya itu. Kalau hadisnya sahih ya harus diyakini itu betul-betul ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas sikap kita bagaimana? Sami'na wa atha'na. Kami sudah mendengar dan kami taat. Perkara kita belum paham, kita belum ngerti, kita belum tahu, ya kita belajar. Kalau teknologi zaman sekarang, ilmu zaman sekarang kok belum bisa sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan salahkan sabdanya, salahkan teknologinya. Ya, teknologinya belum sam, sampai. Ya, ilmunya belum sampai. Karena Nabi SAW sudah di atasnya semua teknologi. Ya, di atasnya semua pengetahuan yang ada. Beliau itu langsung dikasih informasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sudah menjelajah jagat raya sampai Sidratul Muntaha. Sudah ketemu surga, sudah lihat neraka, sudah bertatap muka dengan segala macam malah malaikat sudah ketemu semua nabi dan rasul. Kalau kita hanya mendengar katanya dulu ada Nabi Isa, katanya dulu ada Nabi Musa, katanya dulu ada Nabi Ibrahim, katanya dulu ada Nabi Khidir alaihissalam, katanya dulu ada Nabi ada Nabi Zakaria, ya ada Nabi-Nabi uh, yang terdahulu, 25 Nabi dan Rasul, bahkan lebih dari itu, 120 ribu Nabi. Nabi kita Muhammad SAW sudah ketemu semuanya. Ya sudah ketemu semuanya. Sudah sholat berjamaah dengan semuanya. Ya kapan itu? Ketika Isra di Masjidil Aqsa dipertemukan dengan semuanya. Artinya apa? Ngiman, beriman kepada Nabi Muhammad SAW adalah ngimani di antaranya ajarannya. Jadi jangan sampai kita menganggap, wah ini kok hadirnya kok tidak cocok sama teknologi, tidak ya? cocok sama zaman. Naudzubillah min maka buang pemikiran yang semacam itu karena nabi kita sudah melampaui zaman ya melampaui waktu, waktu yang ada beliau sudah uh, dikumpulkan dengan yang masa lampau beliau juga sudah melihat yang masa de masa depan Surga dan neraka itu kan masa masa depan sudah dilihat oleh nabi muhammad saw kalau kita meyakini rasulullah saw sebagai utusan allah yang diberi oleh allah taala segala macam informasi, maka orang yang berakal, ya orang yang berakal, dia akan haus. Jadi akan haus mencari tahu apa saja informasi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena rahasia jagat raya, rahasia alam semesta, rahasia dunia, rahasia akhirat, itu oleh Allah Ta'ala dijelaskan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dengan ucapan maupun dengan melihat langsung. Ya, dengan melihat langsung. Semua ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah Ta'ala bermurah kepada kita semua, Rasulnya diperintahkan dan diizinkan untuk membagi sebagian informasi tadi kepada umatnya. Ya, kepada umatnya. Dijelaskan, diajarkan. Karena itu kita nomor satu percayanya kepada siapa? Pada Nabi Muhammad SAW. Jangan percaya pada yang yang lain. Jangan percaya pada siapa? siapapun, sehebat apapun orangnya, sepandai apapun orangnya, kalau tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, maka akal kita harus menolak orang itu terlebih dahulu. Mohon maaf, kamu belum sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, berarti kita harus pelajari mana yang sesuai, mana yang yang pas sampai nanti uh, akhirnya teknologi akan mengikuti ucapan Nabi Muhammad SAW. Ilmu itu akan mengikuti ucapan Nabi Muhammad SAW. Kalau di hati kita merasa masih ada orang lebih pintar dari Nabi, maka keimanan kita sangat-sangat berbahaya. Kalau di hati kita menganggap Rasulullah SAW tidak paham teknologi, maka hati kita iman yang sangat-sangat ber berbahaya. Kita harus yakin, yakin-yakinnya tidak ada yang lebih hebat di semua hal, ya kecuali Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lebih hebat makhluknya Allah, ciptaannya Allah yang paling hebat adalah Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Nah itu pentingnya kita belajar ilmu hadis agar kita mengetahui rahasia-rahasia jagad raya, rahasia-rahasia alam semesta, rahasia-rahasia kehidupan. Jadi kalau pengen selamat ya belajarnya dari Nabi Muhammad SAW. Mau sukses ya belajarnya dari Nabi Muhammad SAW. Bukan belajar kepada yang lain. Boleh belajar kepada yang lain hanya untuk menambah ya kita paham apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nomor satu rujukan kita kita belajar dulu ilmunya Nabi Muhammad Wasallam. Jangan dibalik ilmunya Nabi nggak paham ilmu yang lain paham rugil. Yang punya informasi jagat raya kita jadi umatnya tidak kita pelajari. Yang punya informasi nggak jelas justru kita gemar mempelajarinya. Padahal informasinya ini nggak jelas. Informasinya belum tentu valid. Informasinya belum teruji dengan segala ke keadaan, masih berupa teori yang nanti, kalau ketemu masalah, teorinya berubah, berubahlah lagi. Tapi kalau informasi dari Nabi Muhammad SAW sifatnya pasti benar, ya pasti benar, tidak perlu diuji karena udah pasti benar di segala macam situasi, ya pasti benar, tidak mungkin saya salah. Itu informasi ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Karena diucapkan Nabi, maka disebut hadis. Meskipun itu dari sebetulnya wahyunya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena diucapkan Nabi disebut hadis. Nah hadis itu bukan hanya ucapan Nabi Muhammad SAW. Pemahaman hadisnya para ulama itu berbeda-beda antara ulama ahli hukum atau ulama fikih dan ulama ahli tafsir dan ulama ahli hadis itu pemahaman tentang hadis itu beda be beda apa itu hadis kalau ulama ahli uh, hukum ya dia mengatakan hadis adalah semua uh, ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad saw serta apapun yang terjadi di masa Nabi saw Rasulullah melihatnya tapi Rasulullah uh, tidak melakukannya tapi mengukukannya yaitu benar ucapan ucapan sahabat ucapannya Uh, perbuatan yang sahabat tapi dikukuhkan oleh Nabi Muhammad SAW maka itu menjadi uh, hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti contohnya uh, ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu uh, menjaga hartanya umat Islam baitul mal kemudian datang pencuri tiga malam berturut-turut ya, di hadis yang sangat panjang di hari ketiga pencurinya ditangkap kemudian dilepaskan karena pencurinya ngajari kalau mau tidur baca ayat kursi maka setan tidak akan mendatangimu sampai waktu pagi. Maka saat itulah keesokan harinya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala uh, ditanya oleh Nabi Muhammad SAW bagaimana tamumu semalam? Ya, maksudnya pencurinya semalam bagaimana? Maka dijawab sampai bebaskan wahai Nabi SAW karena dia ngaji, ngasih saya ilmu. Nah, apa itu ilmunya? Kalau mau tidur suruh baca ayat kursi katanya tidak akan didatangi setan sampai pagi. Maka di situ Nabi tersenyum SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, tau tahu tidak kamu yang datang semalam itu siapa? Tidak tahu ya Nabi Muhammad SAW. Yang datang itu al ghazub itu. Itu ya sang pendusta, yaitu setan itu sendiri. Ya, tapi yang diajarkan dia semalam betul. Yang diajarkan dia semalam betul. Ini kan Nabi nggak nyuruh kalau mau tidur baca ayat kursi. nggak ya, nyuruh seperti itu. Tapi takrir mengatakan itu betul. karena itu betul maka itu menjadi hadis ya ajaran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Wa Makanya kalau mau tidur baca ayat kursi. Orang kalau melek saja bisa digoda sama setan. Apalagi ketika terpejam. Tubuhnya tidak bisa apa-apa. Lebih mudah dikuasai oleh oleh setan. Maka ada orang bangun tidur itu hatinya penuh setan. Ya, maunya marah, ya, maunya emosi, sukdon sama orang, benci sama orang. Bangun tidur tidak enak semua. Karena waktu tidur, ya dikeloni setan dia. Yang dikeloni setan. Dibangunkan susahnya luar, luar biasa. Karena tidurnya kelonan sama setan. Ya, Mas Agus Yoko lain. Manten baru. Ya, tidurnya ya sama istrinya. Alhamdulillah. Gitu Mas Yoko ya. Njih, siap kata Mas Yoko. Nah, ini ilmu, sepintas ilmu hadith ya. Sepintas kenapa kita harus belajar hadith. Karena kita haus, ya kita pengen mengetahui apa saja sih rahasia alam ini? Bagaimana toh caranya selamat? Bagaimana tuh biar hidup tuh enak? Nah, karena orang sekarang kadang belajar semuanya. Bagaimana biar masakannya rotinya ngembang dipelajari. Masya Allah, berguru ke banyak guru ahli roti. Ini panasnya harus sekian. Mas Mukhlis yang bagian jaga oven. Ya, ini panasnya harus sekian. Masukkannya harus tepat. Kalau enggak nanti rotinya bantet. Ya, Bahasa Indonesia-nya bantet apa itu? Enggak ngembang itu ya. Enggak ya, ngembang itu alias bantet dipelajari. Biar apa? Biar rotinya selamat. Ya, biar rotinya selamat dipelajari. Biar hidupnya selamat kalau nggak dipelajari. Ya, biar hidupnya selamat tidak dipelajari. Biar rotinya selamat dipelajari. Belajar ilmu mobil. Bagaimana cara merawat mobil. Biar mesinnya enggak rusak. Nah mobilnya dirawat biar mesin tidak rusak. tapi kok hatinya nggak dirawat? ya ilmu merawat hatinya, merawat tubuhnya biar selama dunia akhirat, kok nggak dipelajari? ini kan salah luar luar biasa. silahkan belajar ilmu yang lain, tapi ilmu yang satu ini ilmu bagaimana hidup kita benar, hidup kita enak, kerja kita nyaman, selamat dunia akhirat itu ya yang harus menjadi pokok perhatian kita dalam kehidupan sehari-hari. nah ilmu hadis akan membuat kita semakin mengerti ya, apa yang uh, diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Nah ahli hadis juga dikatakan ahli hadis adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad saw. Ya, ahli hadis itu orang yang paling dekat nanti di hari kiamat dengan Nabi Muhammad saw. Kok bisa? Ya karena dalam sebuah hadis Rasul Muhammad saw menyatakan akroh bukum ilaiya man zilatan yau kiamati aktheru kum alaiya di antara kalian semua nanti yang paling dekat kedudukannya dengan aku adalah dia yang paling banyak bersolawat kepadaku. Allahumma sholli alaihi Muhammad. Jadi yang paling dekat sama Nabi sallallahu Alaihi adalah yang paling banyak sholat solawat. Jadi semua umat Nabi Muhammad sallallahu Alaihi yang paling banyak sholawat itu adalah ahli hadis. Baik dengan ucapannya karena setiap mengucapkan hadith terkalah Rasulullah SAW. Anin Nabi Shallallahu Alaihi pasti bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian belum lagi yang ditulis. Kalau nulis hadis pasti di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang paling banyak bersolawat dari umat Nabi Muhammad SAW adalah ahli hadis. Tidak dikalahkan. Karena itulah ahli hadis nanti paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kata para ulama. Nah, kita akan masuk pada hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawaa." Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih rawahul bukhari wa muslim Ya ini hadis yang pertama diawali dengan tentunya bismillahirrahmanirrahim dan kita sudah paham semua bismillah ini harus kita baca di awal kebaikan tidak boleh dibaca di awal keburukan jadi baca bismillah itu di awal kebaikan ya haram membacanya di awal yang haram. Orang memperbuat haram tidak boleh baca bismillah. Tapi kalau berbuat yang halal, berbuat yang baik, dia disunahkan baca bismillah. Dalam hal tertentu diwajibkan baca bismillah. Contohnya ketika sholat, yaitu baca fatihah, diwajibkan situ baca bismillahirrahmanirrahim, karena bagian dari surat al-fatihah. Begitu dalam madhab syafi'i. Tapi kalau untuk yang makruh, maka tidak diperkenankan baca bismillah hendaknya ditinggalkan baca bismillahnya. Seperti orang yang menganggap rokok itu haram, maka waktu merokok tidak boleh baca bismillah. Orang yang menganggap merokok itu makruh, maka ketika merokok juga tidak boleh baca bismillah. Ya, karena itu perbuatan yang tidak baik, ya tidak baik. Makruh artinya perbuatan yang diben, dibenci, bukan disukai. Ya, tapi kalau untuk perbuatan yang baik, makan ya baca bismillahirrahmanirrahim, minum baca bismillahirrahmanirrahim. Ya orang mau melakukan hubungan dengan pasangannya ya baca Bismillahirrahmanirrahim doa-doa yang dianjurkan untuk dibaca selanjutnya. Nah, khairi rahimakumullah hadis yang pertama hadits tentang niat. Kenapa hadits yang pertama tentang niat? Karena orang itu sebelum melakukan apapun maka dia harus meneliti niatnya dan menetapkan niat-niat yang baik. Ya sebelum melakukan apapun meneliti niatnya dan menetapkan niat-niat yang baik. Niat yang baik akan membuahkan kebaikan yang lain. Untuk Imam Junaid, rahim rahimahullah mengatakan eh, siapa yang membuka hatinya untuk melakukan satu kebaikan. Ya, membuka hatinya untuk melakukan satu kebaikan. Artinya apa itu? Berniat baik. Satu aja. Maka Allah akan mengilhaminya untuk melakukan 70 kebaikan yang lain. Jadi kalau hati ini diajak berbuat baik, nanti Allah akan kasih di hati 70 ide kebaikan yang lain. Ya enggak semua orang punya ide kebaikan. Kadang udah dalam di tempat yang baik saja enggak punya ide yang baik. Tinggalnya di pondok, pilih tidur. Tinggalnya di pondok, pilih bohongin yang mimpin pondok. Tinggalnya di pondok, pilih memanfaatkan nama besar pondok. Ya, tinggalnya di pondok pilih menggunakan pondok untuk nipu orang. Naudzubillah min dzalik ni oknum-oknum eh, yang tinggal di tempat yang baik, sudah di tempat yang baik, mikir yang baik enggak bisa. Mahrum, diharamkan dari kebaikan. Karena min min dzalik. Di tempat yang baik eh, disiapkan Quran yang banyak di musala, bukan pegang Al-Qur'an yang dipegang handphone, main chatting, main game di dalam musala. Masya Allah. Ya, ide kebaikan dalam musala enggak punya. Ya, tidak dapat ide kebaikan di musola. Ya, bukannya dia memanfaatkan musolanya untuk baca Al-Quran, untuk zikir, tapi musolanya digunakan untuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. min, min bukannya dia duduk, ya, ngajak teman yang ngaji, tapi ngajak teman yang ngerumpi di dalam musola, gunjing orang dalam musola. Tapi belum tentu orang yang tinggal di tempat yang baik, ya, hatinya dapat niat-niat yang yang baik. Belum tentu. Mekah al Mukarramah itu tempat yang ter terbaik. Tapi ada orang-orang yang naudzubillah min dzalik masuk Mekah diharamkan dari kebaikan. Ya masuk Mekah diharamkan dari dari kebaikan. Karena itu cara selain tempat yang baik, cara agar hati kita tuh dikasih ide-ide yang baik adalah memulai dengan niat yang baik. Satu niat yang baik nanti dikasih ide baik yang banyaknya luar biasa. Pagi ini begini ya, pagi ini begini ya, nanti akan begini ide baik banyak. Syukur-syukur kalau dari 70 ide yang baik muncul tadi, ada satu yang bisa kita lakukan, satu bisa kita lakukan, satu kita ajarkan. Sehingga nanti nambah lagi baiknya. Nambah lagi baiknya. Sehingga diri ini full dengan kebaikan. Karena itulah bab niat penting. Ya, bab niat itu sangat penting untuk diperhatikan. Syekh Ali uh, Makarim itu, Ahmad Ali Makarim, seperti dikatakan dalam uh, manakib yang kemarin ceramah di Hal Haib Ali Habsyi ya, disebutkan itu sahabatnya Habib Ali Habsi itu kalau mau keluar dari rumah dia tulis di papan tulis saya berniat satu dua tiga empat ditulis betul teliti keluar nih mau ngapain ya niat baiknya apa ngasih salam orang nolong orang yang butuhkan hasilnya meninggalnya itu bisa mengucapkan kalimat syahadat dengan suara lantang berteriak la ilaha illallah meninggal dunia Ya akhir umurnya itu bisa khusnul khotimah. karena rajin merawat niat-niat yang yang baik karena niat itu pondasi ya niat itu pondasi pon, niat itu cakar ayamnya tuh kalau bangunan tuh cakar ayamnya nih niat kalau cakar ayamnya pondasinya dalam dan besar di atasnya dikasih bangunan setinggi apapun kokoh kena gempa bumi tidak jadi masalah tapi kalau niatnya tidak betul ya niatnya tidak tidak baik di atasnya dikasih kebaikan kena angin dikit roboh. Dia akan angin dikit, roboh. Seperti yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, itu ada orang itu yang dilihat oleh masyarakat, dia mengamalkan amalan penghuni surga, sampai antara dia dengan surga itu tinggal sejengkal. Tapi di akhir usianya, tiba catatannya, dia melakukan amalan penghuni neraka. Dan akhirnya dia meninggal su'ul khatiman na'udhu bihamidhalik, dan akhirnya masuk neraka. Ada orang itu yang pada bentuk lahirnya mengamalkan amalan penghuni neraka maksiat antara dia dengan neraka tinggal sejengkal. Tapi di akhir usianya datang catatan catatan am, uh, amalnya, catatan dirinya, maka dia melakukan amal kebajikan. Dan dia pun meninggal dunia dalam melakukan amal kebajikan, husnul khatimah, dan ia pun dimasukkan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua husnul khatimah, amin insyaAllah. Dijelaskan oleh Habib Abdullah Haddad, radhiyallahu ta'ala Anhu, Bagaimana nih orang hidupnya amal soleh dilihat masyarakat, tapi kok ujung-ujungnya suluh khatimah. Maka dijelaskan oleh Habib Abdullah bin Abdul wahdad radhiyallahu ta'ala anuh, karena dia hatinya tidak meniatkan amal solehnya tadi untuk Allah subhanahu wa ta'ala. niatnya tidak betul. Dia nipu manusia dengan amal solehnya. Dia nipu masyarakat dengan amal solehnya. Dia hanya cari popularitas, dia hanya ingin uh, didengar orang kebaikannya, dia riak, dia ujub, dia sum'ah, dia menyombongkan diri dengan kebaikannya, maka Allah tunjukkan isi hatinya itu busuknya hatinya dibongkar oleh Allah di akhir umurnya. Nauzu min dzalik. Ada pula orang-orang itu -orang yang hatinya sudah punya niat-niat yang baik. Ya niat yang baik, tapi fisiknya masih kalah. Fisiknya masih kalah sama nafsu sehingga dia masih bermaksiat. Ya fisiknya masih ka kalah, dia ber bermaksiat. Oleh Allah taala keberkahan niat-niat baiknya itu diwujudkan di akhir umur. Ya keberkahan niat baiknya diwujudkan di akhir umur sehingga dia meninggal melakukan kebaikan niatnya itu bisa muncul di akhir umur sehingga dia meninggal dengan husnul khotimah kita pengen jadi yang zahirnya baik hatinya juga baik karena itu belajar ilmu niat jangan sampai niatnya salah ya jangan sampai niatnya tidak betul jangan sampai hatinya tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah melihat ke dalam hati hambanya masing-masing dilihat sama Allah ta'ala Ya, ini hati ini yang lihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Kalau fisik manusia bisa lihat. Kalau hati kan manusia tidak bisa lihat. Siapa yang tahu hatinya orang? Hati istrimu kamu nggak tahu. Hati suamimu kamu nggak tahu. Ya boleh lisannya ngomong A sampai Z. Tapi yang tahu hakikat hatinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa menghukumi yang lahir. Ya, maka syariat itu hukumnya Allah taala tahkum bidzawahir. Hukumnya Allah Ta'ala itu hanya menghukumi berdasarkan apa yang bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasa. Ya, bisa dicium dengan indera, bisa disentuh. bukan menghukumi dengan apa yang dirasa sama hati. Saya kok rasa-rasanya gak cocok ya, gak bisa. Ya, hukumnya Allah bukan rasa-rasanya. Tapi bisa diukur dengan penglihatan, pendengaran, penciuman, atau dengan dengan mulut. Ya, dirak, dirasa dengan mulut. Itu hukumnya Allah Ta'ala di situ aturannya syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati kita ada yang ngerti, yang tahu cuman Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, urusan memperbaiki hati ini bukan urusan orang lain. Urusan benerin hati bukan urusannya orang orang lain. Orang lain ranah dakwah itu hanya memperbaiki fisiknya toh. Jangan mabuk. Loh, kamu kok gunjing orang karena ada suaranya didengar. Kamu gunjing orang. Tapi kalau nuduh hatinya orang, kamu kok hatimu anu ya, pamer ya, tidak bisa. Kita tidak tahu hatinya, hatinya orang, tidak bisa. Mengukur hatinya orang, tidak ada yang boleh. Itu bukan rananya manusia, itu rananya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hanya Allah yang ngerti, hanya Allah yang yang tahu. Makanya yang bisa meneliti hati kita, ya kita sendiri. Ya, jangan suruh orang lain, tolong lihat hati saya. Tidak bisa. Kamu harus ngerti hati saya, apalagi ini aneh-aneh ini. Kadang-kadang oknum ibu-ibu. Kamu gak ngerti perasaannya, jelas gak tahu. Ya, ini hati ini kan urusannya dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tugasnya suami atau istri misalnya melakukan sesuai syari syariat. Ya, misalnya kalau harus belai kepala ya dibelai kepala. Kalau harus nyua nyuapin ya nyuapin, kan gitu. Uh, bukan uh, kemudian sudah uh, suaminya nyuapin istrinya, kamu gak cinta sama aku. Hatimu gak cinta tuh. Hati siapa yang tahu? Diukurnya sama perbuatan V fi, fisik. Makanya cinta itu suruh mengungkapkan. Ngomong kalau cinta. Sama, sama muslim kan ya? Muslim ketemu muslim. Suruh ngomong cinta. Bukan disuruh sembunyi. Sembunyikan. Wahai uh, oh, hey, guru saya cinta sama kamu. Laki sama laki loh ya. Jangan nanti ada murid perempuan datangi gurunya. Guru I love you. Bahaya itu. Gawat bisa multi tafsir ya. Bisa multi -taf tafsir dan sebaliknya naudzubillah min min dalik. Ikhwani rahimakumullah, itu fungsinya eh, niat ya untuk apa? Untuk memperbaiki hati kita. Kalau hati kita baik, maka jasad kita jadi baik. Karena niat itu pondasi ya. Karena niat itu adalah pon, pondasi. Maka hadis yang pertama dalam kitab hadis itu selalu disebutkan hadis tentang niat ya, hadis tentang niat insyaallah Uh, besok atau nanti sore atau nanti malam kita lanjutkan ngaji hadisnya. Ini khusus kajian hari Senin adalah hadis. Nanti kalau Selasa kita akan ngaji uh, fikih. Kita akan baca kitab Risalatul Jamiah. Itu lengkap fikih maupun ilmu tauhid, tasawuf ada semua di situ. Nanti kalau hari Rabu dan Kamis kita akan ngaji insyaallah Allah uh, ilmu hati. Ya, ilmu hati. Kemudian kalau hari Jumat itu istirahat ya hari Sabtu ngaji tafsir. Nanti kalau hari Ahad isti, istirahat. Istirahat maksudnya bukan tidak ngaji. Ya, ngajinya bentuklah lain, insya Allah. Uh, mudah Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini bisa dipahami, bermanfaat untuk semuanya, untuk sahabatku di mana pun untuk berada. Uh, terima kasih telah bergabung. Jangan lupa uh, sampaikan ilmu yang sudah dipelajari kepada yang lain. Uh, terus lihat videonya berulang kali, ya agar menjadi semakin paham.

الرحمن <سؤال> الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع اموري، اللهم يا عالم بحالاتي، ومطلع على سرائري ونياتي، اقضي جميع حاجاتي، واغفر ذنوبي وسيئاتي، وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي، وتقبل جميع حسناتي، وسامحني فيما مضى وما ياتي. واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم اني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من اولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني باصفياك وصلى الله على سيدنا محمد